Ini suasananya ya teman-teman, pagi hari hujan dari semalam. Hujan terus, nggak ada berhentinya ya. Suasana di depan rumah ya teman-teman. Lupa ngisi jeruknya teman-teman ya, jeruk lemon ya. Abaikan suara katak ya teman-teman, di belakang rumah tuh ada belumbang ya, untuk pembuangan tempat sampah. Kodoknya bernyanyi ya, bersaut-sautan ya. Baunya harum kok dikasih jeruk ini. Nyambel tomat terasi digoreng ya teman-teman. Tomat, terasi, cabai, bawang merah, bawang putih, micin, masako, si gula sama garam ya. Mau kasih jeruk nanti ya. Ini lauknya tempe mendoan sama ikan asin ya. Di sini ada sayur kol sama sawi hijau yang mau tak rebus. Masih rebus air. Oh, sudah mendidih ya. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Ekawati Bali. Hari ini ketemunya hujan deras, teman-teman, di luar. Ini mau rebus sayur kol ya. Mari ikuti keseruanku, mau lanjut masak dulu ya, teman-teman. Kol sama sawinya mau tak rebus jadi satu ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gimana kabar teman-teman onlineku? Tentunya semuanya selalu sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Tak campur sekalian rebusnya ya. Sayur kol sama sawi hijau ya. Tak rebus sekalian. Kebetulan waktu masak gasnya habis ya teman-teman, ini numpang sama tetangga sebelah ya. Kehabisan gas, hujan-hujan mau keluar males ini. Hujan-hujan menunya sangat sederhana sekali ya teman-teman. Ini sambal tomat terasi yang digoreng, ada tempe mendoan sama ikan asin sama kulupan ya. Soalnya mau belanja nggak bisa keluar, terlalu deras hujannya. Ini dari semalam hujan lagi ini teman-teman ya. Makannya seadanya hari ini buat sarapan pagi ini ya. Sarapannya sudah siap. Nih sambal tomat terasinya. Pokoknya tempe sama kulupan, kulu sama sayur hijau ya. Mau sarapan pagi ini ya teman-teman. Mari ikutin teman-teman ya. Mau sarapan dulu.